Jogja itu banyak sekali kampus yang papan atas juga ada juga yang papan bawah. Nah, jadi kelas bawah itu. Nah, jadi banyak sekali mahasiswa yang tidak mampu, yang tidak mampu mengerjakan skripsi itu dengan baik. Nah, disitulah mereka kadang datang kepada saya gitu. Ya, kalau sebulan itu kemampuan saya itu bisa sampai 3 atau 4 judul ya. Jadi kalau budgetnya juga beda-beda, ada yang 2,5 sampai 4 juta setengah. Nah, kira-kira itu kalau bersih itu paling ya bersih ya di luar operasional saya. Jadi operasionalnya tinggi saya itu. Paling ya sekitar antara 5 sampai 6 juta. Ya, kalau kotor itu bisa sampai ya berapa ya, sekitar 14-15 bisa sampai. Soalnya juga ada mahasiswa yang apa ya, yang tidak fair gitu, jadi selesai nggak bayar itu juga ada. Ya sebenarnya kalau ketahuan dari dosen ya selama ini baik-baik aja, itu nggak ada komplain, nggak ada ketahuan. Paling ya mereka ini mahasiswa sudah menjaga ini apa, bahwa itu bikinan saya. Tapi ya memang kalau dia terdesak itu dia akan bilang ini saya dibantu. Jogja itu banyak sekali kampus yang papan atas juga ada juga yang papan bawah. Nah, jadi kelas bawah itu. Nah, jadi banyak sekali mahasiswa yang tidak mampu mengerjakan skripsi itu dengan baik. Nah, disitulah mereka kadang datang kepada saya gitu. Ya, kalau sebulan itu kemampuan saya itu bisa sampai 3 atau 4 judul ya. Jadi kalau budgetnya juga beda-beda, ada yang 2,5 sampai 4 juta setengah. Nah, kira-kira itu kalau bersih itu paling ya bersih ya di luar operasional saya. Jadi operasionalnya tinggi saya itu. Paling ya sekitar antara 5 sampai 6 juta. Ya, kalau kotor itu bisa sampai ya berapa ya, sekitar 14-15 bisa sampai. Soalnya juga ada mahasiswa yang apa ya, yang tidak fair gitu, jadi selesai nggak bayar itu juga ada. Ya sebenarnya kalau ketahuan dari dosen ya selama ini baik-baik aja, itu nggak ada komplain, nggak ada ketahuan. Paling ya mereka ini mahasiswa sudah menjaga ini apa, bahwa itu bikinan saya. Tapi ya memang kalau dia terdesak itu dia akan bilang ini saya dibantu teman gitu. Tapi dia nggak pernah menyebutkan nama saya dan juga keberadaan saya. Dia hanya bilang teman, saudara, atau mungkin kakak tingkat, cuman gitu-gitu aja. Bagi sejumlah mahasiswa, demi menyelesaikan studi perguruan tinggi, cara tak lazim pun ditempuh, menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan skripsinya. Cara ini dianggap mudah dan tak perlu menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya dalam menyelesaikan skripsi. Dulu kuliah jurusan ekonomi, Bu. Sekarang statusnya? Sudah lulus. Dulu judulnya itu tentang strategi marketing di suatu perusahaan. Waktu itu saya cari info pada teman saya gitu. Terus teman saya kasih tahu ini, coba kontak sama ini, nanti gimana gitu.
berapa biaya yang Mas keluarkan untuk bisa mendapatkan skripsi full yang dikerjakan oleh Joki? 5-6 juta. Bisnis jasa pembuatan skripsi baik yang dilakukan Piro Jasa maupun perorangan memang sudah sejak lama ada di Yogyakarta. Keberadaan mereka pun tak pernah surut. Selama masih ada mahasiswa yang miskin intelektual namun ingin sarjana tanpa rumit, keberadaan Joki Skripsi dan Biro Jasa Skripsi selalu dibutuhkan. Dulu mulanya itu pengetikan skripsi, tesis atau disertasi, tapi belakangan ya jasa untuk mengerjakan itu gitu loh. Nah, ini yang saya lihat selintas, tapi bahwa tumbuh subur saya belum bisa melihat itu, karena kami sendiri yang ada di kampus selama ini, selama 8 tahun saya mimpin ini, tidak ada kasus yang serius itu. Memang pernah sekali kita temukan itu, tapi ya alhamdulillah tidak kita temukan sebagaimana yang dikhawatirkan itu. Plagiarisme atau membuat skripsi dengan cara curang semakin marak di kota Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada memiliki software atau aplikasi untuk mendeteksi unsur kecurangan hingga plagiarisme dalam pembuatan tugas akhir atau karya ilmiah. Sistem yang namanya TESI yang kami temukan dengan kawan-kawan berusaha menemukan kemiripan. Jadi aplikasi atau software ini hanya membantu kita untuk melihat ini miripnya berapa persen sih gitu. Ada yang melihat hanya sekedar 4 kata beriringan aja bisa dikatakan plagiarisme yang level paling rendah. Tapi ada juga yang melihat lebih itu, artinya 10% mirip baru itu dikatakan plagiarisme. Lantas bagaimana alat ini bekerja? Mari kita coba uji dengan metode TESI Network. Nah, ini sedang melakukan proses pengujian. Mari kita lihat hasilnya. Ada beberapa kandidat yang bisa untuk perbandingan. Ada 3 file, 3 literatur. Nah, mari kita lihat start testnya. Kita uji kemiripannya seberapa persen. Yang pertama ketemu 0,23%. Di sini tanda silang ini berarti menurut TESI ini merah, artinya merah itu resiko.